waktu itu apa tongkang itu anu kan kena jangka itu. Lalu talinya tuh ya kena tali jangka tadi. Oh, kena tali jangka. Lalu takbotnya menghantam ke kapal bahan kita nih. Jadi lain tongkang meranjak kapal penan. Takbot lah. Tongkang. Tongkang atau takbot? Tongkang. Oh, tongkang lah. Bukan takbotnya. Kapal. Tongkangnya. Yang di belakangnya itu lah ya. Yang di belakangnya tuh. Oh, yang bawa yang biasanya bawa. Bermuatan kah tongkangnya kada? Kada. Oh, kosong lah. Nggih, kosong. Terus pang pian cebur ae lawan banyu lah. Anu ulun takut ae bae. Anu terkejut. Heeh. Kada tahu. Berenang aja di banyu kemana mengunjungnya? Ke kapal sebelah. Ke kapal yang jangan yang muati anu menyelamatkan diri. Ke kapal mana pian bebuat? Ke kapal buan anu juga. Ke kapal yang lain. Nelayan juga. Nelayan juga. Ini empat buah bejajar lah. Nggih. Empat anu kapalnya tuh bae. Ulun aja kada menyangka bahwa ada anu tuh. Waktu pas tidur pang ulun. Kada menyangka pang itu. Sekitar jam berapa itu kira-kira, Pak? Sekitar jam 3 kejadian. 3 malam. Duh, ingat naik bahas mana tuh. Meletel pas kayak apakah mulai ada meganjah aja langsung. Jam berapa itu, Mamat? Kayak jam 2:30 malam lah. Tiga. Langsung terbalik kapalnya atau gimana? Terbalik. Muhammad bisa selamat ke apa ceritanya Muhammad? Ada tahu julun langsung terkeluar langsung timbul. Langsung terkajut rasanya guring lah. Terkajut pas masuk dalam banyu muncul kunyung aja lah. Muncul berkunyung ke wadah anu tuh. Wadah kapal yang sebelahnya. Kapal siapa tuh? Kapal siapa itu Haji Jaka. Kapal Haji Jaka. Jadi menolongi itulah. Itu yang menolongi. Haji Jaka tuh kapal Haji Jaka. Nah, pengarang kapalnya? Ya Haji Jaka. Kalau kapal pian, Bang? Ucil. Ucil kapalnya lah. Berapa orang tuh? 8. 8 orang. 8 ekong. Jadi langsung bawa kunjungnya ke kapal jauh lah jaraknya. Jauh sekitar berapa meter ya ada. Ini pang kepala jadi berperban tuh kayak pakisannya. Ya. Ya tahu-tahu berdarah lah. Ini berdarah. Kada. Itu di mana dia batinya? Di Pantai Sawarangan. Pantai Sawarangan.